Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro di channel YouTube Ahmad Aziz SP3. Pada kesempatan kali ini saya panen si PPKS Simalungun atau yang dikenal SMB. Inilah Mas Bro performanya PPKS Simalungun. Buahnya lihat sendiri apakah mantap atau wileh-wileh. Mantap betul Mas Bro. Silahkan tonton sampai selesai Mas Bro. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar Anda selalu update video-video terbaru dari saya. Selamat menyaksikan, semoga Anda terinspirasi ya. Gunakan selalu bibit unggul ya untuk ASI yang lebih baik. Tentunya dengan perawatan yang bagus pula. Selamat menyaksikan. Don't forget subscribe my channel. Harvest Palm Oil Indonesia. Indonesia Palm Oil Farm. Sudah lah ya. Gondol parah. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro di channel YouTube Ahmad Riz SP3. Seperti biasa, kali ini saya akan panen kelapa sawit unggul PPKS Simalungun. Kurang lebih berumur 3 tahun setengah ya. Nah, kondisi buahnya seperti ini Mas Bro. Bisa saksikan ini ada beberapa yang matang. Mau kita panen ya. Saksikan dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih ya. Selamat menyaksikan, semoga Anda terinspirasi ya. Mudah-mudahan video-video saya bermanfaat buat Anda semuanya, khususnya petani sawit. Selamat menyaksikan. Sawitnya sehat ya Mas Bro. Daunnya sangat-sangat hijau-hijau. Mantap. Daunnya hijau-hijau, mendekati hitam, hijau pekat ya. Nah, ini. Waduh,
kondisi buahnya seperti ini mas bro, cukup wah mantap. Kita lihat, tang tang tang, wah si malunggun ini guys. Kilo nani mantap bro. Gede mantap. Wah, buahnya bertumpuk-tumpuk. Ini tadi ya mas bro, hasil panen kelapa sawit PPKS Simalungun, kurang lebih berumur 3 tahunan ya. Ciri khas PKS Simalungun seperti ini mas bro, intinya besar, cangkang tipis, dan daging buahnya tebal ya. Kelapa sawit Tenera ini buahnya, Tenera. Ternyata ada kelainan satu. Nah, ini.